nampaknya harus mengikuti perkembangan zaman agar tak tenggelam. Walaupun ada sederet musisi yang namanya telah abadi dalam kenangan, namun karya-karya mereka tak pernah terlupakan. Begitupun dengan salah satu band metal kenamaan Metallica, yang kini sudah berusia 40 tahun. Hingga saat ini, nama Metallica tetap memiliki tempat tersendiri di pencinta musik, terutama genre crust. Dibentuk pada tahun 1981 di Los Angeles, formasi Metallica yang sekarang terdiri dari James Hetfield pada vokal dan gitar, Lars Ulrich pada drum, Kirk Hammett pada gitar, dan Robert Trujillo pada bass. Seperti yang sudah diketahui, Metallica sudah beberapa kali berganti personil. Beberapa mantan personilnya seperti Roy McGuffney, Bert Grant, Dave Mustaine, Cliff Burton, dan Jason Newsted, di mana nama-nama tersebut pernah menjadi bagian dari Metallica. Sepanjang karir bermusiknya, Metallica telah menciptakan 12 album studio. Salah satu album mereka yaitu Black Album merupakan salah satu album terbaik yang pernah Metallica ciptakan. Album yang dirilis pada tahun 1991 ini berisi 12 lagu. Beberapa lagunya seperti Enter Sandman, Nothing Else Matters, Sad But True, dan Wherever I May Roam. Album ini pun berhasil memecahkan rekor pada saat itu. Namun, kisah kesuksesan Black Album tak ubahnya bagi sebuah penistaan bagi golongan militan thrash metal. Segala bentuk cibiran dialamatkan secara frontal kepada salah satu figur penting Big Four itu. Black Album menandai momentum sakral dalam karir yang dibangun Metallica sendiri, di mana Hetfield dan kawan-kawan akhirnya berani mengambil keputusan untuk lebih bersahabat dengan pasar, tak lagi dominan memainkan hentakan kebut khas thrash metal, yang belum tentu diterima telinga awam. Okay, dan tentunya kali ini kita akan mengulas tentang Black Album ini. Kurang puasnya sebagian besar fans dengan album And Justice For All dari tahun 1988 yang dinilai terlalu berdurasi panjang, memaksa Metallica untuk melakukan perubahan drastis dalam gaya bermusik mereka, yaitu dengan memformulasikan sound yang kuat dan lebih condong ke sisi yang heavy, meninggalkan gaya thrash metal yang mereka usung dan pelopori di 4 album awal, yakni Kill 'Em All 1983, Ride the Lightning 1984, Master of Puppets 1986, dan And Justice For All 1988. Untuk itu, masuklah produser Bob Rock, beserta petunjuk pertama bahwa Metallica bersedia mempertaruhkan reputasi mereka demi mencapai target musik mereka. Bob terkenal dengan karyanya bersama Bon Jovi dan The Cult, dan Metallica memilihnya karena sound yang diciptakannya di album Motley Crue, Dr. Feelgood. Tapi siapapun yang mengira Metallica akan gagal saat itu, sangatlah keliru. Single utama dan lagu pembuka album hitam ini yakni Enter Sandman bisa dibilang menjadi soundtrack mimpi buruk. Lagu ini terinspirasi oleh fable Eropa tentang Sandman atau pria yang membuat anak-anak tidur dengan menaburkan pasir ke mata mereka. Lagu pertama yang ditulis selama sesi pembuatan The Black Album yakni Enter Sandman dibangun di atas riff dasar dan menjadi standar bagi gaya minimalis yang diusung Metallica untuk album ini. Bagian gitar solonya juga sebagian terinspirasi oleh sampel lagu Magic Man milik Heart. Meski begitu, mereka dengan cepat membuktikan kalau mereka tidak kehilangan sedikitpun keseriusan mereka. Contohnya di riff Sad But True yang bertempo lambat namun cukup menghantam. Riff itu sempat mengalami penurunan nada dari tuning E ke D berkat usulan sang produser. Alhasil, lagunya secara keseluruhan menjadi tidak terlalu heavy namun cukup groovy, membuat kepala banging secara non-stop. Sentuhan ajaib mereka juga tidak kalah manjurnya, meresapi lagu Holier Than Thou dan Don't Tread On Me. Sementara Wherever I May Roam menunjukkan betapa cerdasnya Metallica sebagai penulis lagu, sedangkan Through the Never menawarkan struktur yang rumit, sama seperti bagian besar materi awal band, namun tetap bisa terangkum dalam durasi sekitar 4 menit. Metallica mempelajari dinamika penulisan lagu sejak awal, memanfaatkan momen yang lebih ringan untuk membuat bagian yang lebih berat terdengar kolosal. Di The Black Album, single The Unforgiven menawarkan jeda sambil mengingatkan kita kembali lagu semi balada Metallica yang paling sukses di masa lalu, seperti One, Welcome Home, Sanitarium, dan Fade to Black. Bahkan lagu balada Nothing Else Matters mendapat tekanan kuat dari Metallica untuk memastikan bahwa mereka tidak pernah tersesat ke wilayah murahan. Meskipun awalnya lagu ini tidak dimaksudkan menjadi lagu Metallica, atau dimainkan untuk orang lain karena liriknya yang terlalu seperti lagu cinta.
James Hetfield bahkan sempat takut fans berat mereka merasa jijik dan muntah saat mendengar lagu ini. Yang banyak orang mungkin tidak ketahui, vokal Hetfield dalam The Unforgiven dan Nothing Else Matters sebenarnya terinspirasi oleh Chris Isaak, khususnya di lagu hit awal 90-an, Wicked Game. Menurut Bob Rock, dari belajar bernyanyi seperti Isaak lah, Hetfield bisa menjadi penyanyi yang hebat seperti sekarang. The Black Album terjual sebanyak 600 ribu kopi di minggu pertamanya, mencapai peringkat nomor 1 di 10 negara, dan memuncaki Billboard 200 selama 4 minggu. Seiring mendekati minggu ke-500 di chart, album Metallica ini menjadi album terlama ketiga di dunia yang konsisten duduk anteng di chart. Sampai sekarang, album ini telah terjual sekitar 31 juta kopi rekaman fisik di seluruh dunia dan 16 kali mendapat sertifikasi platinum di Amerika Serikat. Di luar faktor musik, satu masalah pribadi yang mungkin membantu menghadirkan kegarangan di Black Album adalah pada saat pembuatan album, di mana Lars Ulrich, Kirk Hammett, dan Jason Newsted sama-sama sedang melalui proses perceraian dengan istri mereka. Kegagalan rumah tangga membuat ketiganya menyalurkan rasa bersalah dan frustasi mereka ke dalam musik demi menghasilkan sesuatu yang positif dari momen yang menyedihkan itu. Dirilis pada 12 Agustus 1991 dengan sampul serba hitam yang dicetuskan Ulrich sebagai reaksi terhadap citra metal yang standar. Dia seperti ingin menegaskan bahwa meski dengan kesederhanaan artistiknya tanpa judul, The Black Album mampu menggarisbawahi status Metallica sebagai band metal terbesar di dunia, namun juga menjadikan mereka sebagai salah satu band terbesar sepanjang masa. Salah satu bagian lucu dari kolaborasi Metallica dengan Bob Rock di The Black Album adalah mereka berencana untuk tidak lagi bekerja sama usai menyelesaikan album ini. Sikap keras kepala kedua pihak dinilai Rock membuat pengarapan album ini menjadi sangat sulit. Namun di luar dugaan, mereka justru lanjut berkolaborasi di 3 album Metallica selanjutnya, yakni Load, Reload, dan Sheer Anger. Seiring waktu berlalu, yakni di tahun 2021, Metallica sendiri merilis reissue Black Album yang juga melibatkan 53 musisi kenamaan untuk mengcover 12 lagu The Black Album. Solois seperti Elton John dan Miley Cyrus juga terlibat dalam reissue Black Album ini. Proyek yang bertajuk Blacklist ini rilis bersamaan dengan rilisnya Black Album Remaster. Pihak Metallica sendiri menyatakan perilisan keduanya sudah dirilis pada 10 September 2021 lalu, dan untuk pre-ordernya sendiri sudah bisa diakses melalui website Metallica. Mengutip dari Loudwire, 100% keuntungannya akan diberikan amal yang didirikan Metallica, yaitu All Within My Hands Foundation, dan amal pilihan 53 artis undangan. Selain itu, dalam merayakan 30 tahun Black Album, Metallica juga membuat podcast bernama The Metallica Podcast. Di sepanjang dekade 80-an, Metallica berperan penting dalam membentuk kembali landscape musik metal. Namun dengan album full-length kelima mereka ini, mereka sepenuhnya mengubah arti menjadi sebuah band metal. Di tengah moncernya The Black Album, namun kala itu Metallica dianggap oleh sebagian fans konservatifnya telah menukarkan sisi idealisme mereka dengan harta berlimpah dan ketenaran yang didapat. Menanggalkan semua hal klise dan sikap berlebihan yang sering dikaitkan dengan heavy metal, band yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini malah sepenuhnya fokus pada kreasi lagu, lebih memilih membiarkan musik mereka berbicara. Ya, apapun itu, good job for The Black Album and keep headbanging. We'll be right back.